Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan telah merampungkan pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Anies diperiksa sejak pukul 10.06 sampai pukul 15.16. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam itu, Anies menyebut dirinya ditanya tim penyidik KPK seputar program pengadaan rumah. Namun Anies tidak memerinci lebih jauh 8 pertanyaan terkait program pengadaan rumah tersebut. Pada pagi hari ini, saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan dan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang memenuhi panggilan tersebut. Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan sampaikan semua yang dibutuhkan dan semoga itu bermanfaat bagi KPK. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.